Oke, what's up everybody? Kucing gua lagi tidur guys di sebelah gua. Jadi gua boleh bisik-bisik karena dia lagi bobok guys ya. Jadi di video kali ini guys, gua mau ngebahas tentang vlog. Perdunian vlogging, vlogging, dan vlogging. Seperti yang kalian tahu bahwasannya video gua itu trending. Bener-bener bukan trending gaming coy. Literally bener-bener trending. Tuh, literally masih trending guys. Gua upload tanggal 19 Juni, sekarang tanggal 23 Juni. Udah 4 hari berlalu tapi masih trending 37 di Indonesia. Terima kasih guys. Nah, ini aja cuma ketemu doang sama si Marvel. Gua mempunyai rencana. Tapi sebelum gua menjelaskan rencana gua, subscribe dulu, like dan share ke teman-teman kalian supaya makin rame coy. Oke. Jadi kita bakal nonton video vlognya si Marvel. Kita mau mau tahu cari untuk rencana gua ke depannya buat ngevlog bareng Marvel. Oke guys. Jadi kita langsung aja nonton vlognya Marvel. Brigit. Pokoknya setiap ada Marvel itu pasti ada Brigit tuh. Pasti ada Brigit. Oke, sorry guys kalau misalnya cara ngomong gua aneh di mulut gua karena lagi sariawan guys di bawah lidah. Fuck, sakit banget, cok. Mau makan apa? Surprise. Gua enggak tahu guys, gua mau masakin apa guys. Marvel mau masak. Dan kalian tahu, Marvel enggak bisa masak. Jadi makanan pasti kira-kira iblis. Enggak bisa masak. Saya nih, yuk nge-credit aja. Lihat guys, Anda tahu Snorlax? Atau kalian tahu Boboho? Sangat 11-12. Sangat mirip sekali. Aduh. Masa yuk gaji aja kameramen ya, ini gajinya nih, dimasakin. Nah, gue masak sendiri, bye guys. Gak penting guys, gila guys, lu lihat cok. Lu lihat temboknya guys. Tembok itu guys, nih tembok nih lurus nih, set set. Oke, perhatiin ya guys ya, set set. Lebar tembok dan lebarnya Marvel hampir sedikit diunggulkan lebaran Marvel. Emang luar biasa. Emang dia lagi, by the way dia lagi nge-gym dan dia lagi diet guys. Doain aja guys, dia mau jadi kurus lagi cuy. Jadi kita bakal melihat perjuangan Marvel guys untuk diet dan nge-gym. Total 652.000. Jajanan Marvel tuh sehari tuh 600.000 tuh kayak lu jajan ke warung, jajannya 6.000. Itu guys, itu rasanya lu jadi Marvel. 600.000 rasa 6.000 cuy. Gak ada rasa. Patrick. Ini rumah siapa, cuk? Patrick. Ini sepertinya saya mencium-mencium aroma-aroma rumah Marvel. Gimana guys, kalau misalnya rencana kita adalah kita gerebek rumah Marvel. Kita harus menggerebek rumah Marvel Delfino yang di mana kita bakal ngerusuh di rumah Marvel, cuy. Kayaknya sangat menarik guys. Menarik. Wait. Master Chef, guess. Finalis, nomor finalis, pemenang season. Lu lihat deh mukanya guys. Mukanya Marvel. Kalau disamain sama bola basket nggak jauh beda, cok. Ceritanya bener-bener bulat, gede gitu guys ya. Kalau bola basket itu paling gede dan paling bulat sih. Ya Allah, fair. 100. Ya Allah. 23. Lu tau guys, gua kalau jalan sama Marvel itu literally angka 1 sama 0. 10. Bener-bener 10. 1 garis nih gue dan dia 0. Literally 0 guys. Akan memasak steak untuk anniversary ke-20 ini. Ke-23. Mampus. Udah Brigit, putusin aja, ganti yang baru yang lebih strong dan yang lebih ganteng. Ya walaupun enggak seberduit si Marvel sih, cuman lu sama Marvel tapi kuras duitnya. Tanya guys. Di sini aja, terima kasih telah menonton. Beli harganya lumayan mahal ya. Oh, mahal banget. Gila. 480.000 satu daging anjing. 400.
Bayangkan 480.000 hanya dalam satu daging saja. Beda sih guys, kalau 480.000 tuh bagi Marvel tuh kayak nolnya dihilangin 2 guys, jadi 4.800 aja. 80.000. Ya ampun, itu seharga stick jadi. Mulai menyesal ya guys, tapi nggak apa-apa. Ini ada kentang. Aku mau bikin mashed potato. Wih, emang bisa. Lihat. Kenapa? Iya. Ada apa buat guys? Buat YouTube. Kalau kalian nggak tahu itu my brother. Brother reveal, kakak reveal. Jadi step pertama steak itu kita nanti bikinnya kenapa? Karena kita harus rebus kentang dulu, bos ya. Pinter gak? Cuman bahas rebus doang dibilang jago. Wah bahaya guys. Dia ikut Master Chef ketemu Chef Juna. Dari gendut karantina seminggu langsung sebuah. Kenapa stres bang? Stres mikirin menu, resep, semua-muanya. Nih. Kita tiruskan airnya. Wow, dia udah selesai guys, rebus kentangnya guys. Jadi sekarang kita balikan lagi guys. Jadi yang penting tuh ini airnya udah nggak ada ya guys. Asik. Kita pajang dulu. Pajang. Kita taruh lagi sini. Ini kayak rumah Marvel ya guys. Gue kok misalnya gerobak rumah Marvel guys. Ini semua bakal kotor sih guys. Bakal gue pakai semua buat alat makan gue di rumah Marvel. Karena gue bakal makan banyak di rumah Marvel menggunakan alat-alat yang ada di rumah Marvel. Jadi kita bakal menghancurkan dapur Marvel. Kita bom guys. Sana guys. Untuk supaya bikin kentangnya jadi kering ya guys. Karena ini masih basah. Kalau bikin mashed potato tuh kentangnya tuh nggak boleh namanya apa Brigit? Dia ngomong sendiri, dia lupa, goblok banget. Kebanyakan gerak, kebanyakan lemak, sama kebanyakan bingung, kebanyakan ngomong, bingung. Ini yang lagi ngajarin new ini. Nah, jadi nanti jadi kentang goreng lagi. Sepertinya sudah cukup kering ya guys. Ini udah ada air nih. Jago banget. Oke, chef. Mungkin ambil sekitar segini dulu kali. Guys, itu udah jauh, guys. Wow. Nice. Ada satu kentang yang jatuh, guys. Tidak apa-apa, guys. Wah. Gila, guys. Nih kalian kalau mau ikutin resep gue boleh nih. Dijamin enak, guys. Dijamin enak. Kenapa enggak, yuk? Dia dijamin gak mau makan nih, Vel. Bukan lebih ke arah dijamin enak sih. Ya gak sih guys, lebih dijamin kayak kalau bikin sendiri tuh lebih gak mau makan, maunya dibikinin dengan chef yang bener. Bener gak sih guys? Dengan chef yang benar-benar bisa chef. Bukan chef yang sehari doang jadi chef gitu loh. No. Tidak. Ini kentang pasti rasanya menjadi iblis guys. Kentangnya aneh banget pasti rasanya fix. Bener juga. Kenapa harus bolak-balik? Jadinya kan smooth ya. Tuh lah tuh, mashed potato ya kan. Kita tuang butternya. Nah, gila guys. Terus? Butter yang lebih banyak, artinya kenapa gak pakai tangan aja sih guys, kan bersih ya. Pakai kan dibuat dimakan sendiri. Kenapa gak pakai tangan aja dibebek-bebek gitu guys. Semakin ya? Enak. Kan kalau misalnya pakai tangan kan ada keringat tangan tuh aroma itu jauh lebih enak. Bener gak? Karena gue belajar dari street food India. Street food India itu sangat mematikan tapi sangat enak guys pasti guys. Kenapa nggak pakai tangan aja, Vel? Keringet tangan itu jauh lebih nikmat gitu. Tapi juga makin gemuk. Ini tadi kita udah panasin, kayak udah cukup panas juga ya. Kita tuang sedikit dulu guys. Ini supaya kita kasih krim supaya lebih smooth. Kita kasih garam sedikit. Karena tadi kan di awal kita udah kasih garam kan. Kita kasih lada hitam. Kita tambahkan parsley juga ya. Gila. Cobain deh, Pak. Enak. Enak kan? Udah pas lah, bumbu semua. Boong guys, kenapa si Birgit bilang enak? Karena cewek sendiri. Soalnya kalau nanti Birgit bilang gak enak, nanti pasti bakal menjadi perang dunia dan
tidak ada jadwal jajan bulanan. Bener gak, Brigit? Setuju gak sama gua? Fix! Fix! Lu bilang enak pasti gara-gara cewek sendiri. Bilang enaknya mukanya gak sangat menikmati, lihat guys ya. Enak. Tuh. Mukanya panik. Mukanya panik. Takut dibilang gak enak. Tapi dia tiba-tiba langsung bahagia jadi enak. Oh. Mukanya udah panik guys. Kita sisihkan ini. Kita bakal masak dagingnya guys. Masih basah ya. Kalau masak steak itu daging harus kering. Belajar dari James the Big Guy. Kita langsung mulai kasih garam ya guys. Ini aku masih ada bumbu-bumbu nih di boardnya nih. Ambil, jangan sisakan guys. Kalau kasihan gara-gara ini ketawainnya semua. Kita langsung masukkan ya guys. Kan gak cuma garam doang, astagfirullah. Ada banyak, dikasih olive oil dulu. Atau enggak, kalau enggak olive oil tuh dikasih minyak zaitun ke, ya kan. Terus dikasih bumbu garlic atau apa ke, bumbu-bumbu yang lada hitam dicampur, enggak cuman garam doang. Aduh. Kenapa gua tahu? Karena gua belajar dari Dims the Meat Guy juga. Aduh. Ada grill mark kayak gitu guys ya. Kita masukkan butternya ya. Set. Oke guys, kita base ya guys. Oh iya. Close up dulu. Ini masak akustik heboh banget sih kan. Oh iya. Terus apa sih guys? Tuh guys. Tuh satu guys. Kayak cacingnya gitu loh. Lihat banget guys, Marvel bikin steak ada cacingnya guys, lihat guys. Parah banget Marvel mau ngejahatin Brigit kan. Marvel di sini buat masakin buat Brigit. Masuk Brigit dikasih steak ada cacingnya guys. Parah banget guys sih guys. Parah banget guys ini parah banget guys ini. Aduh, ini Marvel memberikan makanan yang tidak sehat dan tidak baik guys, satu guys. Ada cacingnya guys. Parah banget guys. Guys, parah banget Marvel guys. Menikmati. Biar dia enggak tegang. Iya, biar dia enggak tegang, yes. Ini sayuran. Oke. Okay. Oke, mix vegetable. Guys, coba kan komen. Dari tadi gua masaknya penuh dengan cinta, guys. Wis. Kalian yang enggak suka sayur, makanlah sayur-sayur kalian. Sehat, guys. Jadi ini kita review dulu. Itu minyak tuh ini kita pindahin jadi enggak bakal situ. Kita gila nih apakah dia matang? Wow. Guys, kalian lihat ini medium. Ya lebih ke medium, antara medium sama medium well lah. Kematangan yang Brigit suka, bukan medium rare. Kalau medium rare sebenarnya lebih merah. Oke guys, jadi kita udah taruh di sini. Tuh. Brigit ada cacingnya guys. Berbahaya guys, stick ya guys. Astagfirullah, astagfirullah. Oke, ceritanya stick pakai mashed potato itu. Hati pakai sayur. Pak Mak, mashed potato kan ini kita udah coba. Bener. Kalau ya kenyang. Ih, empuk kok kayaknya. Yuk gigit gampang. Empuk. Empuk sih. Empuk, tapi rasanya kok asin. Gak ada rasa-rasa kayak steak di Steak 21, Kintan Buffet, atau ada di hotel-hotel bintang 5 yang wagyu-wagyu. Gak ada. Ini steak 480.000 menjadi harga steak 10.000. Tahu enggak guys? Karena masaknya cuma pakai garam aja. Steak apaan masak pakai garam doang. Aduh, goblok banget anjing. Makan steak pakai garam doang. Alas, bukannya pria. Ini makanan dajjal aja. Ini makanan drill dajjal aja. Kasih.
Eh, dia bilang tadi kelokasinan. Kelokasinan gara-gara ini ketawa ini semua. Rada asin ya, guys. Sejak kapan steak dan pakai garam? Makanya gue kaget. Oke guys, kita keringin dulu steaknya. Step pertama udah bener. Gue nggak tahu dia pakai tisu apa. Apakah dia pakai tisu makan? Apa dia pakai tisu facial? Karena beda guys tisu bentuknya dan teksturnya beda. Oke, anggaplah benar. Step pertama. Step kedua, kasih garam. Oke, that's right. Garam tuh bisa menambah apa flavor asin yang agak di lidah tuh agak enak. Tapi kan gak cuma garam. Bisa ditambahin yang lain, lada hitam. Ditambahin atau bumbu barbecue atau apapun. Jadi ada rasa campuran flavor gitu loh, guys. Jadi kayak gua kaget ketika abis pasak garam itu langsung dimasak kan. Lada asin sih. Tapi enak. Enggak. Enak, tapi enaknya itu hanya untuk mencairkan suasana biar Marvel tidak terlalu sedih ya guys. Bener kan Brigit agak tidak sedih kan? Sayur emang ya sayur biasa guys, gak ada spesial-spesialnya. Dagingnya nih yang harusnya jadi spesialnya. Kalau kan itu spesial. Mampus kalian para jomblo. Kurang ajar, kalau itu kurang ajar guys, kita report guys. Mentang-mentang saya jomblo, silakan saya dislike ya, mampus tuh file. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share by the way. Dan thank you semuanya yang udah nonton. Guys, kalian setuju tidak guys? Kalau setuju silakan kasih komen dan kasih video ini 10.000 like. Kita bakal grebek rumahnya Marvel dan kita bakal menghancurkan rumah Marvel bla 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 nya. Oke guys, kalau kalian setuju kasih ini 10.000 like dan kasih komen yang banyak. Setuju bang, coba grebek rumahnya bang Marvel. Oke, so thank you semuanya yang nonton. See you guys in the next video and bye bye.